Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa kelas 4 mendapatkan tugas wawancara tentang pengalaman bersekolah di MI Sejati. Perkenalkan, nama saya Kinara Fadilatul Habiza. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah, kabarku baik. Apa kamu bersekolah di MI Sejati? Iya, saya bersekolah di MI Sejati. Siapa nama lengkapmu? Alia Lintang Saputra. Kenapa kamu bersekolah di MI Sejati? Karena menyenangkan. Sejak kapan kamu bersekolah di MI Sejati? 2018. Bagaimana pengalamanmu bersekolah di MI Sejati? Senang dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rifana, apakah kamu bersekolah di MI Sejati? Iya, saya bersekolah di MI Sejati. 2. Rifana, siapa nama lengkapmu? Rifana Malinda Rustano. 3. Rifana, kenapa kamu bersekolah di MI Sejati? Karena ingin mengetahui tentang agama. 4. Rifana, sejak kapan kamu bersekolah di MI Sejati? Sejak tahun 2019. 5. Rifana, bagaimana pengalamanmu di MI Sejati? Pengalaman saya mendapatkan ilmu agama yang lebih baik. Gimana kamu sekolah? Jadi, kenapa kamu sekolah di sana? Karena seru. Apa saja yang dipelajari di sana? Lain belajar umur, juga dan belajar agama. Kapan pelajaran dimulai? Kapan? Bagaimana perasaanmu dia bisa sekolah di sana? Terima kasih. Saya mau mengantarai Anda. Siapa namamu? Adik Mama Zainuddin. Di mana kamu sekolah? Di MI Sejati. Kenapa kamu sekolah di sana? Karena bagus. Apa saja yang diberikan di sana? Pelajaran umum dan pelajaran agama. Apa biasanya kamu belajar dimulai? Kalau kamu bisa di sekolah di sana, senang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswa kelas 4 mendapatkan tugas wawancara tentang pengalaman bersekolah di MI Sejati. Perkenalkan, nama saya Arya Lintang Saputra. Ada apa dengan kabarmu? Ya, baik. Apakah kamu bersekolah di MI Sejati? Ya, saya bersekolah di MI Sejati. Siapa nama lengkapmu? Kinara Fadilatul Habiza. Kapan kamu bersekolah di MI Sejati? 2018. Kenapa kamu bersekolah di MI Sejati? Karena menyenangkan. Bagaimana pengalamanmu di MI Sejati? Sangat menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Jawa Ramadhani dan nama saya Syahda Faristiani. Saya akan mewawancarai kalian. Apakah kamu bersekolah di MI Sejati? Ya, saya bersekolah di MI Sejati. Siapa nama lengkapmu? Syahda Faristiani. Kenapa kamu bersekolah di MI Sejati? Karena seru bersekolah di MI Sejati. Sejak kapan kamu bersekolah di MI Sejati? 2019. Bagaimana pengalamanmu di sekolah di MI Sejati? Senang dan gembira. Tempatnya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riko Latisa dan saya kelas 4B. Nama saya Muhammad Yulia, saya kelas 4B. Kami akan mengadakan wawancara dari sekolahan. Apa kamu bersekolah di MI Sejati? Ya, saya bersekolah di MI Sejati.
Siapa nama lengkapmu? Nama saya Rito Latisha Trinian. Kenapa? Kenapa kamu bersekolah di tahun 2019. Bagaimana pengalamannya bersekolah di MTs Sejati? Memperoleh banyak agama dan diajarkan disiplin, tanggung jawab, dan tidak berkomar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Alif Nur Aisyah. Saya akan mewawancarai salah satu siswa di MTs Sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kamu bersekolah di MTs Sejati? Ya, benar. Saya bersekolah di MTs Sejati. Siapa nama lengkapmu? Jenny Fitriani. Kapan kamu bersekolah di MTs Sejati? Kira-kira kenapa kamu bersekolah di sini? Karena rumahku dekat dengan kolam. Bagaimana pengalaman di MTs Sejati? Menyenangkan karena saya bisa belajar ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Untuk waktunya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jingga Andrila Putri Hermawan. Perkenalkan nama saya Keila Nur Mutiara Vega. Kami di sini mendapatkan tugas wawancara dari kelas 4B. Dimulai. Apa kamu bersekolah di MI Sejati? Iya, saya bersekolah di MI Sejati. Siapa nama lengkapmu? Jingga Anggrila Putri Hermawan. Kenapa kamu bersekolah di MI Sejati? Karena banyak temannya. Sejak kapan kamu bersekolah di MI Sejati? 2018. Bagaimana pengalamanmu bersekolah di MI Sejati? Menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kaila Nur Mutiara Vega. Perkenalkan juga nama saya Jingga Anggrila Putri Irmawan. Kami mendapatkan tugas wawancara dari kelas 4B. Segera dimulai. Apakah kamu bersekolah di MI Sejati? Iya, saya bersekolah di MI Sejati. Siapa nama lengkapmu, Kaila? Kaila Nur Mutiara Vega. Kenapa kamu bersekolah di MI Sejati? Karena banyak teman. Sejak kapan kamu bersekolah di MI Sejati? 2016. Bagaimana pengalamanmu bersekolah di MI Sejati? Menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Jami Iqbalani. Saya akan mewawancarai guru yang bersekolah di MI Sejati. Mari, mari. Kenapa kamu bersekolah di MI Sejati? Karena untuk belajar mencari ilmu. Kenapa kamu bersekolah di MI Sejati? Ya, 2019. Bagaimana pengalaman bersekolah di MI Sejati? Menyenangkan. Oh, begitu ya. Terima kasih untuk waktunya. Demikianlah wawancara saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ingin mengetahui ilmu agama, siapa kamu?
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Aulia Sakira. Dan saya Rizkaku Kailia. Kita mau menghasilkan wawancara. Rifa, apakah kamu bersekolah di MI Sejati? Iya, aku sekolah di MI Sejati. Rifa, siapa nama lengkapmu? Rifa Aulia Sakira. Rifa, kapan kamu bersekolah di MI Sejati? Dari kelas RA 4 tahun, usia 4 tahun. Rifa, sejak kapan kamu sekolah di MI Sejati? Sejak umur 4 tahun. Rifa, bagaimana pengalamanmu bersekolah di MI Sejati? Senang dan bahagia. Mifta, apa kamu bersekolah di MI Sejati? Iya, aku sekolah di MI Sejati. Mifta, siapa nama lengkapmu? Miftahu Khairiyah. Mifta, kapan kamu bersekolah di MI Sejati? Dari kelas RA umur 4 tahun. Sejak kapan kamu sekolah di MI Sejati? Sejak umur 4 tahun. Bagaimana pengalamanmu bersekolah di MI Sejati? Senang dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kamu bersekolah di MI Sejati? Iya, saya sekolah di MI Sejati. Siapa namamu? Nama saya Muhammad Alwi. Kenapa kamu sekolah di MI Sejati? Karena MI Sejati banyak pelajaran agama. Sejak kapan kamu sekolah di MI Sejati? Sejak kelas TK sampai sekarang. Sekolah di MI Sejati? Iya, saya sekolah di MI Sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kamu bersekolah di MI Sejati? Ya, saya bersekolah di MI Sejati. Siapa namamu? Nama saya Asisten Faiz Abdillah. Kenapa kamu sekolah di MI Sejati? Karena saya bersekolah di MI Sejati banyak ilmu agama. Sejak kapan kamu sekolah di MI Sejati? Sejak kelas 1 sampai sekarang. Bersekolah di MI Sejati? Iya. Iya. Saya bersekolah di MI Sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sarah Faridiani dan nama saya Sabila Jawa Ramadhani. Saya akan mewawancara Sabila. Apa kamu bersekolah di MI Sejati? Iya, saya bersekolah di MI Sejati. Siapa nama lengkapmu? Sabila Jawa Ramadhani. Kenapa kamu bersekolah di MI Sejati? Karena seru bersekolah di MI Sejati. Sejak kapan kamu sekolah di MI Sejati? 2019. Bagaimana pengalamanmu bersekolah di MI Sejati? Senang dan gembira karena sekolahnya bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namamu? Rina Rodri. Apa saja hobi atau kegiatan menyenangkan yang sering kamu lakukan selama aktivitas di rumah? Apa kamu menyukai hobi tersebut? Karena menyenangkan. Siapa saja kita keluarga yang menemanimu melakukan hobi di rumah? Teman.
Biasanya kapan kamu melakukan aktivitas hobimu setiap hari? Di mana kamu biasanya melakukan aktivitas hobimu itu? Bagaimana cara membagi hobi dengan wajibanmu sebagai pelajar? Kewajiban terlebih dahulu.